Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berikut ini video singkat cara memperbanyak sertifikat melalui Canva. Ya, pertama silakan atau sediakan sertifikat yang ingin kita buat, kita desain, kemudian kita kosongkan nama serta sertifikat sebagai perannya sebagai apa. Setelah membuat nama, kemudian kita siapkan data. Data penerima sertifikat. Kemudian kembali ke Canva, kita pilih aplikasi, kemudian tambahkan data atau buat banyak yang tertera pada video ini. Kemudian ada dua cara, bisa cara manual dan cara unggah data. Cara manual kita langsung klik cara manual, kemudian isi nama secara manual dari data yang kita siapkan tadi, kita copy paste ke data nama yang kita tambahkan. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan atau lengkapi data peserta atau penerima sertifikat seperti email. Caranya cukup dengan mengklik, kemudian kita tulis atau isikan nama yang kita ketik. Kemudian untuk menambah kolom berikutnya, silakan tambah teks, bisa kita masukkan data NIK peserta atau alamat atau tempat tugas atau peran segala macamnya. Contoh saja, karena saya hanya butuh nama peserta saja. Setelah selesai, kita klik selesai, ya. Kemudian muncul data di samping bagian Canva ini. Kemudian bagaimana caranya menautkan kepada Canva dan memperbanyak? Silakan klik kanan pada nama, menghubungkan data. Dan silakan pilih nama yang telah kita masukkan. Dia akan langsung tercentang pada bagian sebelah kiri Canva. Klik lanjutkan, kemudian muncul data penerima Canva sertifikat. Setelah datanya muncul, kita buat desain. Kalau di sini saya buat 50. Kita klik, kemudian muncul otomatis sertifikat sebanyak 50 sertifikat sesuai dengan nama yang telah dimasukkan. Jadi demikianlah video tutorial singkat bagaimana cara membuat sertifikat atau memperbanyak sertifikat. Jadi untuk masing-masing komunitas belajar ataupun yang lainnya, tidak perlu kesulitan lagi dalam membuat sertifikat. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.